dan pertandingan yang ketiga sudah menentukan memenangkan tim kategori kelompok dari Mas QPS sehingga kedudukan 2-1 dengan demikian pada pertandingan sementara pada malam hari ini tidak akan berubah dengan kemenangan Mas QPS sehingga pelaksanaan sementara untuk huruf A itu masih dipegang dari Mas Sigit sementara. Sedangkan posisi kedua tetap dari USD dan yang ketiga dari Jamil 6 dan yang keempat dari Mas Sigit. Berkaitan dengan para peserta turnamen yang terdahulu di dalam ketiga pada partai atau sesi yang kedua ini akan mempertandingkan antara tim Mas dari Mas Yati Kenes melawan tim Sutro. Sebelumnya satu menunggu dari masing-masing tim. Kami diperhatikan bahwa kita mengenal pada tanggal 14 kita akan diadakan lomba bulu tangkis di Surabaya Indonesia, dan sementara sampai dengan malam hari ini peserta sudah terkumpul kurang lebih ataupun yang mendaftar kurang lebih 24 peserta. Sekali lagi kepada peserta atau peserta kami ataupun warga dari Lima yang mau mendapatkan atau ikut mengikuti HPSI yang berkutu bisa mendaftar atau berpartisipasi dalam pertandingan yang diadakan di tempat yang sama ini. Rekan-rekan dan para peserta turnamen di turnamen ini akan ketiga bahwa game pertama akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13/08/2022 dengan jam yang sama yaitu jam 20 atau 8 malam. Sedangkan untuk partai yang pertama nanti akan mempertemukan atau mempersembahkan juara 3 dan 4, dan partai yang kedua yaitu partai yaitu mempersembahkan juara 1 dan 2. Ya, sekali lagi kepada para ofisial dari masing-masing tim untuk mengambil daftar dengan pemain menyusul menentukan ataupun yang berhak melawan berikutnya antara tim dari Mas Yatin melawan tim dari Mas ataupun Bapak Solo. Siapapun yang akan memenangkan pertandingan pada malam hari ini yaitu tim ataupun kelompok yang akan melanjutkan ke babak berikutnya. sedangkan jamaah akan menunggu ataupun menanti hasil dari lawan pemain yang juga dilakukan dan melawan Kristen jamaah ini. Dan kebetulan dari hospital masing-masing kita membuatkan dengan pemain yang tidak punya di mana dari Jawa menurunkan tiga pemain yang pertama Mas Kakak dan Pak Angkor, usulan pemain yang kedua yaitu Pak Jawa yang kemudian dan usulan pemain yang ketiga yaitu Mas Medi dan Mr. Maman. Sedangkan dari tim Mas Yates susunan pemain menurunkan pemain yang pertama Mas Bapak Isuk dan Bapak Suryono, sedangkan di divisi kedua yaitu Bapak Suryono dan yang ketiga Bapak Heru dan Bapak Yates.